Pemirsa, tabrakan antara mobil pick-up dengan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Lumbir, Kabupaten Banyumas, mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia. Tabrakan antara mobil pick-up H1690VF dengan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Lumbir, Kabupaten Banyumas, mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia. Tabrakan berawal dari mobil pick-up melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di jalan menikung tajam, diduga sopir pun mengantuk tetap berjalan lurus. Sementara dari arah berlawanan melaju dua motor sehingga tabrakan pun terjadi. Akibat tabrakan ini pun ketiga kendaraan mengalami kerusakan parah, satu pengendara motor meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka. Tabrakan ini pun kemudian dilaporkan Polsek Lumbir dan petugas Polantas Wangon Satlantas Polresta Banyumas. Untuk mengevakuasi mobil pick-up, petugas polisi pun memanggil kendaraan Bowo Derek dari Sidabua, Patik Raja, Banyumas. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.